Pangdam 3 Siliwangi didewegan ku Kapolda Jabar nintenan basisir situ Jati Gede anu kasaeur kuruntah pernahna di Blok Tugu Wado Sumedang. Pangdam 3 Siliwangi medalkeun instruksi ka Dankrem Turta Dandim 0610 Sumedang sangkan ngarojong nyiar bongbolong pikeun ngungkulan eta runtah. Senajan tepi kaki wari mayeng dibersihan, tapi eta runtah anu mang ratus-ratus ton anu ngahunyu di nasi tu Jati Gede di Blok Tugu Wadote masih matak lewang turta beki nambahan. Pangdam Siliwangi Maijen Nugroho Budi Wiryanto saharita nyorang koordinasi jeung Danrem Turta Dandim 0610 Sumedang pikeun mantuan nyiar bongbolongan goni ngungkulan eta runtah. Dianti kitu Pangdam merdih ka pihak anu boga wewenang ngariksa eta situ Jati Gede sangkan mayeng nyorang koordinasi jeung pihak TNI turta Polri sangkan eta pasualan runtah teh bisa direngsekeun babarengan. Rekan-rekan sekalian, saya dengan Kapolda ini melihat dari dekat karena beberapa waktu yang lalu diceritakan di media bahwa sampahnya cukup banyak. Saya sudah perintahkan Danrem dan Dim untuk berkoordinasi dengan BBWS untuk mengatasi itu. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit sudah kita bisa kurangi, tetapi kita perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk mengurangi sampah itu. Selain kita mengurangi sampah, kita juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak membuang sampah di bantaran sungai atau di sungai. Pangdam 3 Siliwangi ngembohan pihakna masih tacan bisa nyorang ketak leuwih jauh. Sanajan kitu kiwari pihakna ngaliwatan Dandim 0610 Sumedang nyorang komitmen pikeun mantuan bersihan runtah di basisir situ Jati Gede. Diki Guntara, Bandung TV.